Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Galih Mami Gibran. Di video kali ini, sesuai judul, aku mau nge-review all shade dari Salsa Dynamite Lip Liquid gitu ya. Pokoknya, kalau kalian penasaran, bocorannya tuh inilah. Ini barangnya. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe. Klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di sini. Yuk kita mulai. Langsung aku masuk ke informasi umumnya. Jadi Salsa itu produk lokal ya teman-teman, karena dia itu dibuat di Jalan Raya Brunggalan, Surabaya, Jawa Timur. Jadi jelas ya si Salsa ini produk lokal. Terus produk Salsa ini biasanya udah terkenal sejak dulu banget itu mengeluarkan pewarna rambut kayak gini. Nah itu pewarna rambut yang kayak gitu tuh yang terkenal banget dari Salsa. Terus kemudian dia itu juga pernah ngeluarin lipstick, cuman aku gak punya lipsticknya kayak gini, nanti aku taruh di layar. Dan yang sekarang yang terakhir banget ini, baru-baru ini dia ngeluarin liquid lip cream gitu. Kemasannya tuh kayak gini. Ini ketika kita beli 6 semua setnya itu, dia dapat boxnya gitu loh, dapat box eksklusif gitu ya. Kemasannya tuh cantik banget. Jadi ternyata setelah aku lihat, nah ini kan namanya Salsa. Terus kemudian di sininya itu nama setnya itu, jadi cantik banget gak sih? Terus dan warna-warnanya itu memperlihatkan bahwa oh warnanya tuh nomor 02 ini, 03 ini, 04 ini gitu loh. Jadi tiap sisi dari segi 6 ini tuh beda-beda gitu loh warnanya, karena sesuai warna lip creamnya gitu. Terus untuk harga dia satuannya tuh 17.000, tergantung toko dan tergantung daerahnya masing-masing gitu. 17.000 ada 6 shade, kemudian tiap satu packaging itu, satu lip creamnya itu isinya 3 gram ya, nggak terlalu banyak sih kalau 3 gram. Packagingnya ini tuh di bawah kemasan sini tuh udah lengkap banget, ada BPOM-nya, ada ingredients-nya, dan ada berat bersihnya berapa gitu, neto, terus diproduksinya di mana, yang di Surabaya seperti aku jelaskan tadi tuh ada semua di situ. Terus kita buka aja. Ini isinya teman-teman, jadi bentuknya dia itu segitiga. Lucu banget gak sih? Kita buka aja. Nah ini keenam shade-nya itu, jadi bentuknya itu kayak segitiga gini, cantik banget kan, kayak nggak ada deh kemasan yang sebelumnya segitiga itu. Nah ini tuh kemasannya kayak mirip-mirip kayak Implora gitu, satu botol gini dikemas dalam satu box gitu. Kalau kan belum pernah lihat reviewnya aku Implora, nanti akan aku taruh di sini di video yang ini, tonton dulu ya guys. Ini tampak kemasan dalamnya itu ada tulisannya Salsa Dynamite Liquid Lip Cream apa ya? Oh, Salsa Dynamite Lip Cream gitu di sini. Tutupnya tuh matte, jadi enak, nggak licin gitu ketika dibuka. Walaupun tangan kita kayak kena basah gitu, dia nggak bakalan licin. Terus kan inget nggak sih kayak bentuknya kayak gini itu kayak kemasannya si Purbasari Lip Cream gitu. Nanti akan aku taruh di layar ini, mirip kan kayak gitu. Terus ini tuh enteng gitu dari plastik dan tampak warna shade-nya tuh kelihatan karena dia kaca gitu, bening. Terus dia itu di setiap kemasannya ini tuh ada informasinya seperti di kardusnya itu. Jadi walaupun ini nggak dapet, tapi di sini ada gitu kan. Ada BPOM-nya juga yang paling jelas. Terus kita buka dari aplikatornya. Nah ini kayak aplikator lip cream biasanya gitu, miring ya. Fungsinya apa sih miring itu? Biar dia itu bisa menjangkau di seluruh bagian bibir gitu, miring gitu. Dan ini kecil, enak gitu kayaknya. Nah langsung aja kita lanjut ke swatches di bibir dan di tangan ya teman-teman. So stay tune. 01 namanya itu Innocent Lady. Warnanya tuh kayak hint orange, coklat. Terus dia itu ada coklat nude kayak gitu loh. Nomor
02 itu namanya Baby Flamingo. Baby Flamingo itu harusnya warna apa sih? Tapi ini tuh warnanya jadi kayak nude brown gitu. Kalau yang nomor 01 ini kan dia coklat nude juga, cuman dia ada hint orange-nya. Kalau yang nomor 02 ini bener-bener yang nude brown gitu loh, kayak mirip-mirip Implora yang dusky nude gitu. Sekarang kita swatches. Dia adalah warna pink champagne. Pink champagne enggak sih bacanya ya? Nanti aku tulis di sini ya. Pink champagne. Jadi dia itu warnanya merah handa hin ungunya. Jadi kayak merah keunguan gitu. Mari sekarang kita lanjut swatches aja. Nomor 04 dia namanya Angel Crush. Dia tuh asli banget, bener-bener yang nude pink gitu, warnanya cantik banget. Untuk ombre ini pasti bagus banget. Yuk langsung kita swatches di bibir ya. Ke 05, udah kelima ya, ini namanya Cherry Boom. Cherry Boom itu di sini menurut aku dia warnanya kayak merah bata gitu ya, nggak sih guys? Merah bata, terus dia tuh hint orange-nya kenceng banget, bener-bener kayak yang bata gitu. Lanjut kita swatches di bibir aja. Terakhir nomor 06 ini dia namanya Passionate Red. Jadi bener-bener dia tuh warnanya merah, merah kayak merah cabe gitu. Cantik banget dari semua swatches-nya kan. Langsung kita swatches di bibir aja ya, guys. Nah itu dia tadi swatches dari ke 6 shade-nya Salsa Dynamite Lip Cream. Terus lanjut kita akan bahas dari segi tekstur dan formulanya. Kalau menurut aku setelah aku swatches tadi semua set, swatches di tangan, baik di tangan maupun di bibir, dia tuh teksturnya iya liquid karena memang namanya juga liquid lip cream gitu kan. Cair banget, bener-bener yang cair tapi masih ada creaminya, gimana tuh? Cair bener-bener ringan kayak air gitu loh, diusap ke bibir tuh kayak nggak pakai apa-apa gitu, cuman kayak pakai air aja gitu. Dan dia tuh langsung ngeset, ngesetnya itu langsung kayak matte gitu. Terus dia tuh ringan, begitu di swatches tuh nggak kerasa kayak di swatches lip cream gitu, kayak malah kayak cuma dibasuh air gitu. Terus dia tuh finishnya matte dan ringan, terus dia tuh nggak lengket juga gitu loh guys. Kita dikecupkan kayak gitu tuh dia nggak lengket, dan dia tuh konsisten, semua set itu sama gitu loh konsistensinya, formulanya kayak gitu tuh sama dari 01 sampai 06.
baca. Dong, nyaman nggak? Yang pertama, kalau nyaman enggak itu dari segi bau, karena begitu kita swatches-kan itu kan baunya akan keluar ya. Dia tuh kayak bau-bau kue gitu loh, bau-baunya kayak kue vanilla. Enak sih menurut aku, buat aku itu wanginya nggak mengganggu. Terus sudah gitu, yang bikin nyaman lagi tuh dia ringan, karena dia teksturnya tuh walaupun dia ada creamy-nya, tapi dia tuh cair gitu loh, liquid. Jadi kayak bener-bener ringan dan nyaman gitu. Terus kalau dari segi ketahanan gimana? Nanti video setelah ini akan aku tampilkan ketika aku pakai untuk makan. Tapi sekarang mau aku coba kecupkan dulu di tangan. Dia transfer proof ya teman-teman. Dia nggak transfer walaupun aku kecupkan di sini. Nggak ada sama sekali, nggak transfer sama sekali. Dan sekarang kita coba untuk minum. Dan dia nggak ada di gelas sama sekali, nggak ada. Jadi udah jelas ya, dia tuh matte, nggak transfer, transfer proof pokoknya namanya ya nggak sih, nggak transfer, matte dan ringan banget gitu. Terus next kita masuk ke kesimpulan. Dan kesimpulannya, aku suka banget sama Dynamite Lip Cream dari Salsa ini. Semua set, semua warnanya aku suka. Aku nggak bisa milih mana yang paling aku suka dan enggak, cuman yang paling yang menurut aku yang dia agak aku nggak suka tuh yang nomor 03. Dia kayak warna fuchsia gitu loh, ada hint pinknya tuh kayak buat warna kulit sawo mata kayaknya nggak masuk deh. Tapi ya sebenarnya kalau pede sih bagus-bagus aja gitu. Terus ini aku rekomen banget ke kalian karena memang harganya murah, cuma 17.000, dan dia itu langsung menutup lingkaran bibir gelap aku gitu loh. Kan bibir gelap aku kan di bibirnya aku tuh ini warnanya gelap ya. Sekali swatch aja dia tuh udah tertutup gitu loh, jadi nggak perlu berkali-kali gitu. Jadi ini tuh bagus banget, kan harus beli dan kalian harus coba. Yap, itu dia tadi review dan swatches serta uji ketahanan dari Salsa Dynamite Lip Cream semua shade dari 01 sampai 06. Kalian suka yang set mana? Komen di bawah boleh, atau kalian belum nyoba silahkan dicoba karena ini memang recommended banget. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin kalau aku sedang ada mini giveaway, cek video yang ini. Kasih tau juga ke teman-teman kalian, di channel ini bakalan ada giveaway, mini giveaway di setiap bulannya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan paling penting, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe, klik tombol merah dan ada yang ada di bawah ini. Dan nyalakan notifikasinya, bell notifikasi atau loncengnya itu diklik aja, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video, dan terutama untuk video-video mini giveaway gitu guys. Oke, see you on my next video, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.